Ombudsman Desak Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembalikan agunan kredit usaha rakyat di bawah 100 juta dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 1 Agustus 2024, Ombudsman RI Perwakilan Lampung menyampaikan hasil kunjungan kerja ke Pesawaran dan Pesisir Barat, Lampung. Kur BRI di bawah 100 juta itu tidak menggunakan agunan. Bagi yang sudah diambil agunannya, harus segera dikembalikan kepada masyarakat, tegas YK Hafatika Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Agar melakukan program kur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah bagi program kur yang kurang dari 100 juta, maka BRI tidak boleh memungut agunan. Bagi kantor BRI yang telah ditemukan memungut agunan, Ombudsman sudah meminta agar segera mengambilkan dan mengembalikan agunan tersebut kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait oleh-oleh dari Ombudsman. Pernyataan ini mengindikasikan adanya praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ombudsman menilai masih rendahnya penyerapan kredit usaha rakyat yang baru mencapai 24% dari target, juga dipengaruhi oleh kendala-kendala seperti ini.